Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Bagaimana Sobat Muntas, masih semangat kan puasanya? Puasa jangan jadikan kalian untuk bermalas-malasan dan tidur terus ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, bukan berarti kalian tidak melakukan aktivitas lainnya. Puasa kali ini harus lebih baik, lebih khusyuk agar diterima oleh Allah SWT. Nah Sobat Muntas, ada tiga waktu yang dimana waktu itu kita berdoa akan dikabulkan. Waktu tersebut adalah, pertama, waktu sahur. Sebagian kita mengira bahwa waktu sahur hanya untuk menyantap makanan saja, padahal di waktu itu kita bisa gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Karena di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan kupenuhi. Siapa yang memohon ampunan kepadaku akan kuampuni. Kedua, saat berpuasa. Saat kita lapar-laparnya, sempatkan untuk berdoa ya. Ketiga, waktu berbuka. Saat kita mendengar azan maghrib, sebaiknya kita sempatkan dulu untuk berdoa. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ya waktu untuk berdoa di bulan suci Ramadan ini. Yuk raya amalan yang banyak seperti murojaah, salat sunnah, sedekah, membantu orang tua dan amalan baik lainnya. Do the best for the best. Wassalamualaikum.